Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang info nih guys dari Kak Amanda Manopo nih ya. Kemesraan Amanda Manopo dengan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta menimbulkan rumor yang kerap membuat warganet penasaran guys. Terlihat bentuk tubuh Amanda Manopo yang sedikit berbeda. Benarkah Amanda Manopo sudah menikah? Amanda Manopo dan Arya Saloka santer dikabarkan memiliki hubungan spesial. Terbaru, Amanda Manopo dikabarkan tengah melakukan prosesi pernikahan di gereja oleh akun YouTube Ajudan. Amanda Manopo yang memiliki pengikut lebih dari 20 ribu tersebut. Dalam unggahan video tersebut juga terdapat foto-foto Arya Saloka. Bahkan warganet dalam kolom komentar konten yang tayang pada Kamis 9 Februari 2023 kemarin memberikan selamat atas pernikahan Amanda Manopo. Namun berdasarkan penelusuran tim Suara dan Pasar dari unggahan video tersebut, kabar yang menyebut Amanda Manopo telah melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya di gereja adalah informasi yang tidak benar guys. Selamat menempuh hidup baru Amanda Manopo, gambarnya pernikahan tapi cerit sinetron gitu ya, tulis pemilik akun Santi Vito. Nah guys, lagi-lagi ya, Kak Amanda Manopo ini emang selalu digosipkan menikah siri, diam-diam sudah menikah begitu ya guys. Namun sampai saat ini berita tersebut tidak benar ya guys. Dikabarkan Kak Amanda Manopo masih single gitu ya guys. Kita lihat saja guys ya kabar selanjutnya guys ya. Semoga Kak Amanda Manopo secepatnya menikah ya guys. Namun kita penasaran nih dengan siapa ya Kak Amanda Manopo melabuhkan cinta terakhirnya ya guys. Nah guys, kita tunggu saja ya guys. Nah di sini Mimin akan memberikan info juga nih guys ya, kecantikan inner beauty dari sosok Amanda Manopo yang gak bisa berkata-kata lagi nih ya guys. Cantik sempurna, semoga kecantikanmu terpancar dari dalam hati kamu Nok, yang selalu baik, rendah hati, dermawan dan tidak sombong. Semoga dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, sukses dan selalu dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Amin dari Okil. Dari Peter Susi, yeah I know that Pakcom is your everything as you are is only what. Kok aku jadi ingat scan saat Iandin pakai jaket ungu Faircop habis pulang nginep dari rumah sakit nungguin Mama Sarah, dan pas di mobil dialognya Andin kebaran, kamu itu segalanya buat aku Mas, please correct me if I'm wrong gitu ya. Dari Sahabater, Pak Kom gak mau buruan pulang kah, bidadarimu telah menunggu begitu ya. Dari Starman, itu hidung dan dagu tar bikin rame lagi ya gitu ya. Kalau mau pulang nyetir mobil yang fokus ya Mas, binimu cantik banget. Dari Jerman, Manda be like, masih saya pantau yang coba genit-genit itu gitu ya. Dari Zara, Bu Kom udah bikin Instagram dengan pose seksi cantik cetar gini, kira-kira entar Pak Kom balas pakai apa ya di Instagram, lagu galau marah atau langsung video call nih gitu ya guys. Min udah dibales tuh di story Mas Gan gitu ya, Mas Arya Saloka mungkin baru selesai lembur syutingnya, kebetulan aku masih dalam tidur di Hong Kong jam 2.55, belum ada yang share tengah malam gitu ya guys. Aduh guys, lagi dan lagi ya Kak Amanda Manopo selalu digosipkan dengan Kak Arya Saloka. Memang si pasangan ini memang mempunyai magnet yang luar biasa untuk para fansnya ya guys. Nah kita berharap dan berdoa saja yang terbaik untuk mereka ya guys, karena jodoh kan enggak kemana ya guys. Nah guys, sekian dulu info dari Mimin, tunggu info Mimin selanjutnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.